Jadi kronologisnya mobil Mazda dari arah Gede kan, mau ke layover ke arah Kemanahan ke arah tiba-tiba keluar dari kurang tahu ini untuk penyebabnya masih nanti diklarifikasi sama pengemudinya. Kebetulan pengemudi sama yang naik mobilnya ada. Ini kedua kendaraan berasal dari sisi selatan semua atau mungkin seperti apa? Bukan, yang satu dari Gendengan, yang mobil merah Mazda merah yang Mazda oranye itu, yang satu dari Flyover Manahan. Yang satu mau menuju ke Flyover Manahan, jadi yang merah itu keluar jalur kanan. Keluar jalur ke tengah terus nabrak yang mobil dari Innova-nya. Kebetulan mobil Innova-nya sih posisinya kalau dari atas kan pelan. Dan pelan. Ada korban luka atau gimana? Alhamdulillah korban luka sih yang mobil Mazda cuma meledak-ledak tapi nggak terlalu ini karena percikan ini. Untuk tindak lanjutnya mungkin seperti apa? Jadi nanti barang bukti mau dibawa ke kantor dulu, mau dibawa ke Polresta. Nanti diklarifikasi saksi-saksinya. Dan diminta keterangan dan olah TKP nanti disesuaikan dengan kejadian. Untuk ini sendiri barang bukti juga jelas semua gitu berarti. Ini lebih proses. Yang satu kebetulan yang Innova-nya radiatornya pecah tapi masih bisa dibawa ke sana. Yang satunya ini karena roda depannya sudah rusak jadi nggak bisa diderek. Kebetulan lagi berhenti. Dan tadi kok bisa sampai? Selaku sekretaris BPD Kota Solo. Pak, tadi kecelakaannya seperti apa, Pak? Untuk ini sendiri. Kalau kecelakaannya kita secara langsung kita enggak. Iya, tapi kita jam 16.28 kita ada laporan dari lapangan bahwa terjadi kecelakaan overpass. Ini kalau dari jam 1 dari jam 12 masih terus berlangsung. Kalau untuk penanganannya ini sendiri tadi seperti apa, Pak? Laporan kita begitu dalam laporan pasti kita selalu melaksanakan tindakan di lapangan sehingga gimana terjadi kesalahan kita langsung melakukan evaluasi. Nanti kita bersama dengan polisi. Dari pengantaian di lokasi, Pak, mungkin apakah ada berapa korban atau mungkin luka-luka atau berapa? Kalau yang luka-luka tadi hanya luka-luka ringan sih, ada tapi luka-luka tidak saat tiba di lokasi ini tadi kondisinya seperti apa, Pak? Baik mobil merah maupun mobil hitam. Kondisi mobil merah kan dalam kondisi terbalik, sedangkan mobil hitam sebenarnya nggak terbalik tapi di bagian depannya sudah rusak. Oke. Tapi terus